lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan rumah Nurdin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Setiap geraknya berjaya meruntunkan jiwa yang melihat. Jadi saya menggelarkan dia ialah dalam tiga perkataan, seniman meruntun jiwa. Perasaan saya macam, saya rasa macam dia hidup kembali, dan saya juga rasa merasakan kalau dia ada sekarang ni, dia merasa mesti rasa bangga atas atau orang mengenangkan jasa dia. Berterima kasih banyak-banyak to all the fan and to all the Malaysian yang sudah mendukung lah, and not let my father punya talents is gone just like that. So you all, apalagi dengan terbinanya rumah ini, begitu kita masuk kita rasa macam oh my god, ya Allah, kita rasa macam yeah, is alive, the thing is alive. Rumah ini sebagai simbolik untuk membuat usaha menggalerikan ataupun mendokumentasikan tentang sejarah kisah Nurdin Ahmad ini adalah kerana ditawarkan oleh pihak komuniti rumah kayu sendiri. Kerana di sini kita tahu mereka menjalankan perniagaan homestay dan rumah penginapan yang berkonsepkan tokoh. Jadi subjek Nurdin Ahmad itu terpilih untuk diabadikan di sini. Tapi memang idola sangat bila tengok dia berlakon, naknya lagu Gurindam Jiwa tu. Allah, memang daripada dulu berapa kali tengok yang Cucu Datuk Merah tu, ya Allah, berapa kali tengok filem tu. Asal keluar je mesti tengok. Lepas tu cari CD dia, tengok lagi, tak jemur-jemur. Yang paling mami suka sekali lakonan dia dengan Sneiwati Latifah Umar. Jadi kita dengan adakan acara seperti ini, dia akan lebih mengenali beliau lah sebagai salah seorang pelopor dalam industri filem. Saya merasa bangga kerana dapat bersama-sama pada hari ini untuk merasmikan rumah yang dipanggil Rumah Nurdin Ahmad. Saya salah seorang peminat pelakon legenda Nurdin Ahmad. Saya merasa sangat terharu juga lah pasal apa, saya tak menyangka bahawa program ni akan diadakan yang sedemikian meriah. Banyak-banyak filem yang Mak Jah minat sangat Sri Mersing. Sampai sekarang Mak Jah ingat lagi cara-cara dia lari daripada kampung, dia marahi oleh orang kampung. Yang paling sedap tu bila ada joget lambat tu, ada Mak Dara buat okey bang, tu yang sedap sangat buat malam dia menikah tu kan. Sri Mersing best. Kau bawa mana pun Sri Mersing asal juga yang best. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rindu.